Dalam kesempatan yang baik ini, kami infokan jika pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2021 bertempat di Auditorium Kantor BKKBN Pusat. Dalam hal ini, kami menunjuk Saudara Sodikin Sarjana Hukum Magister Manajemen untuk mengisi jabatan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menggantikan pejabat terdahulu yaitu Saudara Dr. Uki Kusuma Kurniawan SKM MPS MA yang telah dimutasikan sebagai Kepala Pusat Pelatihan dan Kerjasama Internasional Kependudukan dan Keluarga Berencana. Penempatan Saudara Sodikin Sarjana Hukum Magister Manajemen ini sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah bentuk kepercayaan instansi atas kemampuan dan potensi yang dimiliki. Untuk itu saya minta kepada Saudara Sodikin Sarjana Hukum Magister Manajemen untuk melaksanakan tugas baru dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan tanggung jawab. Saudara harus memahami dengan baik bahwa jabatan saudara mempunyai peran yang sangat strategik dalam struktur organisasi pemerintah. Saudara harus mampu mencerna, mengolah, dan merealisasikan kebijakan serta memastikan roda organisasi di bawahnya bergerak ke arah yang sama, ke arah yang sudah ditentukan. Saudara harus memastikan semua target kinerja yang sudah ditetapkan pada level output mendukung tercapainya kinerja pada level outcome dan juga target perjanjian kinerja yang telah disepakati secara bersama. Saya berharap kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bisa meningkatkan performanya, tetap semangat, percaya diri dan yakin bahwa kita bisa mengatasi permasalahan dalam penanganan stunting dan pencapaian target program Bangga Kencana dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan di tengah situasi pandemi COVID-19. Saya harap Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang hari ini dikukuhkan untuk segera menyesuaikan diri dengan tugas dan fungsi baru serta bersama-sama dengan seluruh jajaran baik BKKBN maupun pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mewujudkan strategi untuk meningkatkan indeks reformasi birokrasi serta melaksanakan setiap program kerja sesuai perencanaan yang telah dibuat dengan efektif dan efisien sehingga secara langsung dapat memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya bagi Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti diketahui bahwa percepatan penurunan stunting di desa merupakan mandatori Perpres 72 tahun 2021. Dalam menjalankan mandatori tersebut, BKKBN sifatnya ikut mensupport strategi yang dikembangkan oleh Kementerian Desa atau PDTT, khususnya dalam turut memfasilitasi perencanaan dan pengembangan kegiatan pencegahan stunting.
Terkait dengan pengukuhan ini, hendaknya Kepala Perwakilan BKKBN DIY bisa memberikan gambaran apakah isu-isu strategis itu sudah terjawab melalui penyesuaian dan penajaman strategi program BKKBN sebagai bahan monitoring dan evaluasi program ke depan ke arah yang lebih baik. Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang saya hormati, dengan visi dan harapan seperti itulah, saya menyambut baik dan mengapresiasi pengukuhan Kepala Perwakilan BKKBN DIY hari ini, menyusul pelantikannya oleh BKKBN Republik Indonesia yang sudah dilakukan di Jakarta. Harapan saya selanjutnya, semoga pejabat yang baru mampu mereorientasi dan mempercepat capaian program tahun 2021 ini dengan pelaksanaan yang ditindaklanjuti melalui akselerasi agenda aksi yang terarah. Untuk itu teriring ucapan selamat bekerja dan mengabdi. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, berkenan melimpahkan berkah serta rahmat-Nya khususnya bagi yang bersangkutan dalam menunaikan tugas pengabdian di wilayah DIY ini. Ada beberapa arahan dari beliau, baik dari Bapak Gubernur maupun dari Bapak Sistama, bahwa program-program Bangga Kencana yang ada di DIY ini harus terus disukseskan, harus berkoordinasi dengan dinas lintas sektor lainnya. Apalagi sekarang kita BKKBN juga mendapatkan tugas baru dari Bapak Presiden, yaitu adanya keputusan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Hal ini menjadi fokus kita di DIY agar warga se-DIY ini bisa diturunkan stuntingnya, bahkan bisa zero. Ini kalau ada dukungan dari semua mitra, semua lembaga yang bisa bersama-sama dengan BKKBN untuk percepatan penurunan stunting.